Itu saya perasan. Dan saya amat tak setuju dengan benda tu, walhal mentally dah dapat dia. Sebab saya tahu structure dia daripada atas sampai bawah. So saya tahu memang tak fair untuk orang rakyat sama Sarawak, walhal menteri dapat untuk buat dia orang hidup sendiri dan mewah. Rakyat masih naik bot ni pun. Pimpinan pimpinan sekarang tidak aware dengan sekeliling sekarang. Dia hanya menunjukkan kepada main ekonomi negara ini yang membantu rakyat-rakyat yang lebih susah. Dia tanya tentang kementerian pendidikan. Itu apa, mereka kena mencari jalan untuk membangkitkan masalah ini. Okay, sebab orang kasar kita yang banyak sangat pengaruh dengan dapat jabatan step up untuk membantu rakyat rakyat. Sabah tu jauh dalam tu, susah nak dapat pengangkutan yang sakit. Mundi ke tak mundi ke, kita still dalam taklukan kejadian yang power list yang ada banyak sekali aku masih dah drink. So saya rasa mengundi ke tak mengundi ke, saya tak mahu sebarang keluar masa ini. Saya tak tahu ke hari nanti yang akan datang mungkin akan berubah lagi. Mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin tidak sebab lagi orang atasan yang masih pegang dengan rasuah. Saya undi tak undi pun sama. Orang kita boleh sebut kita menang. Tapi sekarang kita dah jalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dan kita dah memilih orang yang kita yakin. Ada perubahan tapi bergantung pada orang yang memimpin sendiri lah. Kita yang mundi ni ada perubahan tapi itu berdasarkan kepada pemimpin yang memimpin negara lah. Saya rasa mundi kat Malaysia dah tak ada. Saya terus-terang tak ada benefit kalau kita buat parti baru yang memang tak ada orang tua. Semua warga youth yang hidup di parti. Saya pilih leader yang kita percaya boleh membawa perubahan kepada rakyat Malaysia. Saya rasa kalau untuk Malaysia ni mungkin tak. Kalau saya nampak dekat media sosial, sebenarnya kalau tentang apa demonstrasi dekat jalanan ni tak ada mungkin apa kesan kepada ini dekat jalanan ni. Maksudnya dia rasa tak digunakan juga demonstrasi sebab nak jorong pun macam tak ambil kisah. Betul kita demonstrasi teruk-teruk, kita bangkang teruk-teruk, dia rasa tak ambil kisah dan menganggap itu para remeh. Pada saya, dia memberi kesan seperti menaikkan rasa takut kepada orang yang tua, walaupun dia kecil tapi sebenarnya mereka tetap takut sendiri sebabkan mereka ada kuasa dan wang. Mereka berselingkuh sebalik. Sebenarnya benda tu apa tu, kalau saya ada sebab memberi orang macam rasa getar sebab ramai orang yang bila buat demonstrasi tu makin ramai orang yang macam berpegang teguh untuk melakukan ada perubahan dan orang lebih sedar lah. Membawa satu mesej yang strong untuk lebih ramai orang supaya kita ada itu awareness ya, tentang apa yang mereka protes. Demonstrasi tak ada memberi makna sebab semuanya telah ditetapkan oleh government. Itu semua dah dibayar. Demonstrasi tu is more like macam kita punya semangat lah. Itu je lah. Tapi kalau nak kata memberi kesan kepada negara, tak. Sebab kita masih lagi dijajah oleh kita.